Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin nabiyyi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam thumma ila ruhil alim al-alama shaywan dawud bin shaywan abdullah bin shaywan idris al-fatani wa ila ruhi muhammad bin idris bin abbas bin uthman bin shafi'i wa ila ruhi abul hasan bin ismail al-ash'ari wa ila ruhi abu mansur muhammad bin muhammad bin mahmud al-maturidi thumma ila arwahi walidina wa mashayikhina wa muallimina wa dhawi lukuki alina ajma'in ثم إلى أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa dinu sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ulaqa wal khatimi lima sabaqa wal nasir al-hakimi al-haqa wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين يا حي يا قيوم برحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Baik, kita ulang sedikit dari muka surat 147, iaitu masalah ke-6 dan ke-7 masih di dalam tajuk makmum muwafiq yang berkaitan dengan khilaf. Kita dah belajar masalah ke-6 dan ke-7. Masalah pertama, masalah kedua, masalah ketiga, masalah keempat, masalah kelima, kesemua kelima-lima masalah tersebut tiada khilaf. Apabila kita masuk masalah ke-6 dan ke-7, kita kena ulang sedikit supaya semua faham tentang bab khilaf. Baik. Baik. Masalah ke-6 dan ke-7, pertamanya, seorang yang bersembahyang yang tertidur dalam tasyahud awal dengan tetap dua punggungnya pada tempat duduk, tidak terjaga dari tidurnya melainkan di akhir qiyam imamnya atau sesudah ia tunduk rokok. Baik. Apabila imam di akhir bacaan Fatihahnya, dia baru tersadar ataupun terjaga. Dia dalam keadaan tasyahud awal pada rakaat yang kedua. Pada rakaat yang kedua tu dia tertidur dalam keadaan punggungnya tetap. Dalam keadaan punggungnya tu tetap, tak batal. Faham? Jadi hadas kecil tu masih ada lagi. Jadi imam dah qiyam, dia tak qiyam lagi. Pasal apa? Dia tertidur pada tasyahud
awal ataupun dikenali sebagai tahiyat awal. Apa bezanya Ustaz tasyahud dengan tahiyat awal ni? Tasyahud awal, tahiyat awal sama sahaja. Contoh tahiyat awal disebabkan kita sebut at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah. Itu sebab dipanggil tasyahud. Ashhadu, tasyahud. Tasyahud awal pun betul, tahiyat awal pun betul. Baik. Jadi imam dah naik qiyam, tetapi makmum ni dia masih dalam keadaan tahiyat awal lagi. Dia tertidur. Maka apabila dia tersadar dari tidurnya, imam di akhir qiyam ni, maksud kat sini di akhir bacaan suratul Fatihah. Contoh, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Contoh. Tapi rakaat ketiga, rakaat ketiga tak baca dengan jahar. Dia baca dengan sir. Ni saya baca kuat supaya tuan-tuan dan puan-puan dengar. Kalau saya baca perlahan, mana dengar. Kan? Baik. Jadi dia tersadar. Itu kena faham situasi dia. Baik, saya baca yang keduanya pula. Keduanya, orang yang muqtadi, iaitu makmum mendengar takbir imamnya. Dia mendengar takbir imamnya bagi qiyam, tetapi disangkanya bertakbir untuk duduk tasyahud. Disangka, makmum ni dibersangka imam duduk tasyahud. Makmum ni bersangka imam ni duduk bertasyahud ataupun dia duduk tahiyat awal. Faham? Padahal imam tu dia qiyam, dia berdiri. Maka ia duduk bagi tasyahud. Kemudian imam bertakbir untuk rokok. Ia menyangka imam tu bertakbir untuk qiyam dari tasyahud awal. Faham? Kalau rokok pun kita sebut Allahu Akbar. Baik. Cuma bezanya panjang dengan pendek. Kita kena bezakan. Kalau kita nak bangkit tu, dia punya takbir tu kena panjangkan sedikit. Allahu Akbar, kita nak bangkit. Kalau kita setakat bangkit dari sujud nak duduk antara dua sujud, tak perlu panjang. Allahu Akbar. Padahal duduk duduk antara dua sujud. Jadi makmum nak keliru, ini naik qiyam ke apa ni? Baik. Kemudian, maka ia duduk bagi tasyahud. Kemudian imam bertakbir untuk rokok. Ia menyangka imam bertakbir untuk qiyam dari tasyahud awal. Kemudian ia sedar bahawa takbir imam itu sebenarnya bagi rokok. Dia tersedar. Sebenarnya yang imam takbir itu adalah rokok. Jadi baru dijelaskan bawah ni. Yang tadi disebut dulu, baru di bawah ni dijelaskan. Yang kat bawah ni ada penjelasan berkaitan dengan perbezaan pendapat. Itu dipanggil khilaf. Okay, baik. Dua masalah ini berlaku khilaf, berbeza pendapat. Antara Syekh Ibn Hajar dan Syekh Shihab Ramli ataupun Imam Ramli. Baik, menurut Syekh Shihab Imam Ramli, ia dianggap orang muafiq yang dimaafkan ketinggalan tiga rukun yang panjang. Bagi pendapat Imam Ramli, senang kata, ia dianggap orang masih muafiq lagi.
Masalah apa ni? Masalah orang yang tertidur pada tasyahud awal, padahal imam dah qiyam. Bila dia tersadar, imam hampir nak rokok ataupun dah rokok. Faham? Jadi menurut pendapat Imam Ramdi, dia masih makmum muafiq. Dia ada keuzuran, iaitu ketinggalan tiga rukun yang panjang. Apa tiga rukun yang panjang tu? Qiyam, contoh qiyam, rokok, sujud, duduk tahiyat. Itu adalah rukun yang panjang. Faham? Baik, manakala rukun yang pendek, i'tidal, duduk antara dua sujud. Itu adalah rukun yang pendek. I'tidal tu berapa lama? Tempo dia tu. Tempo i'tidal. Macam kita kalau rokok, tempo dia tumakninah. Tempo tumakninah tu seperti apa? Kita mengucap subhanallah. Faham? Tu tempo tumakninah. Kalau tempo i'tidal paling lama, sebab dalam i'tidal tu ada tumakninah. Faham? Tapi nak lama kan sikit. Tempo dia berapa lama boleh ni? Maksimum dia, iaitu tempo masa seperti baca Al-Fatihah. Faham? Baik. Duduk antara dua sujud, tempo berapa lama dia boleh? Tempo duduk antara dua sujud, maksimum tempo dia. Seperti membaca tahiyat. Seperti membaca tahiyat. Baik. Baik, kita kembali kepada pendapat Syekh Imam Ramli. Ia dianggap orang muafiq yang dimaafkan ketinggalan tiga rukun yang panjang. Jika berlaku orang yang iaitu tertidur dalam tasyahud awal. Faham? Ini pendapat Imam Ramli. Baik, manakala menurut pendapat Syekh Ibn Hajar pula ataupun Ibn Hajar, masalah ini dihubungkan dengan orang yang masbuk. Tadi Imam Ramli kata dia masih dalam makmum muafiq lagi. Faham? Sekarang kita berlaku khilaf pula, berbeza pendapat. Tetapi dalam mazhab Imam Syafi'i lagi. Baik, pendapat Ibn Hajar, masalah ini dihubungkan dengan orang yang masbuk. Ibn Hajar kata ini makmum masbuk ni, bukan makmum muafiq. Ya, baik. Apa kata Ibn Hajar? Maka tidak wajib baginya membaca Fatihah, melainkan sekadar yang dapat dibaca, dan wajib mengikut imamnya. Mengikut imamnya seperti orang masbuk. Faham? Dia kata pendapat Ibn Hajar, jika dapat rokok bersama imam dengan tomak nina sebelum dia mengangkat kepala dari rokoknya. Jadi sebelum makmum ni, dia kata apa? Jika makmum dapat rokok bersama imam dengan tomak nina. Dengan tomak nina. Kemudian dia kata apa lagi? Sebelum dia mengangkat kepala dari rokoknya, iaitu sebelum imam bangkit dari rokoknya, maka dapatlah rakaatnya. Faham? Saya contoh, saya ulang sekali lagi. Pendapat Ibn Hajar ni, dia kata orang yang tertidur ni, orang yang tertidur ataupun orang yang bersangka takbir, duduk tasyahud, padahal imam tu qiyam. Okey. Pendapat Imam Ramli kata dia masih muafiq lagi. Tu pendapat Imam Ramli. Manakala pendapat Ibn Hajar kata ni dah masbuk dah. Makmum masbuk. Okey. Syarat dia macam mana, dia kata? Sekadar yang dapat dibaca, iaitu Fatihah, sekadar yang dia dapat baca. Kemudian wajib mengikut imamnya
seperti orang masbuk. Okey. Jika dapat rokok bersama imam dengan tumaknina, jika makmum ni ya, dapat rokok bersama imam serta tumaknina sebelum imam mengangkat kepalanya dari rokoknya, maka dapatlah makmum itu rakaat. Faham? Jelas? Dan jika tidak dapat apa ni? Tidak dapat rokok berserta tumaknina. Faham? Berserta tumaknina bersama dengan imam. Maka dia kata apa lagi? Tidak dapatlah rakaatnya seperti yang akan dibincang kemudian. Tak dapat. Ini pendapat Ibnu Hajar. Jadi tuan-tuan nak pakai mana satu? Nak pakai pendapat Imam Ramdi atau pendapat Ibnu Hajar? Jadi tuan-tuan dan perempuan dah faham tentang bab khilaf. Jadi kalau ada siapa yang berselisih pendapat, kita dah tahu dah. Faham? Kita kalau misalnya kata ada orang bab dia berdebat, ini kena, ini masbuk, tak boleh kena ikut. Ada seorang kata ni muafiq, boleh, tak ada masalah keuzuran. Jadi kita dah tahu dah. Dua-dua betul. Jadi kalau dia nak pakai pendapat Ibnu Hajar, dia kata ni masbuk, pun tak ada masalah. Jadi kalau yang seorang pendapat ni kata nak pakai pendapat Ibnu apa ni, Imam Ramli, dia kata muafiq, masih muafiq lagi, boleh ketinggalan, maksudnya ada keuzuran, ketinggalan tiga rukun, pun tak ada masalah. Yang penting kita faham tentang jalan cerita yang disebut ni, ilmu fiqh ni. Jelas bab ni? Sebelum saya melangkah seterusnya, di bab khilaf ni memang ada pening sikit lah. Sebab khilaf dia ada pening. Jadi kalau saya melangkah seterusnya, kalau tak faham tak boleh juga. Kalau melangkah seterusnya lagi pening. Kalau bab basic ni tak faham lagi, melangkah yang seterusnya pun tak boleh ke. Okey. Pendapat Imam Ramdi, dia kata apa? Makmum muafiq. Dia maafkan ketinggalan tiga rukun yang panjang. Apa yang tiga rukun yang panjang tu? Contohnya qiyam, rokok, sujud, tahiyat. Rukun pendek, i'tidal, dan duduk antara dua sujud. Baik. Jadi dia ada ketinggalan tiga rukun yang panjang. Jika berlaku keadaan orang yang tasyahud awal tertidur, imam dah qiyam dah, dia tersadar, imam hampir nak rokok, jadi dia boleh ketinggalan tiga rukun. Itu makmum muafiq. Manakala makmum masbuk yang mengikut pendapat Ibnu Hajar, dia boleh terus ikut imam sekadar bacaan yang dia dapat. Contoh, imam nak dekat rokok ni, dia tersadar, kemudian dia bangun, dia dapat baca Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin, arrahmanirrahim, itu imam dah rokok. Jadi dia pun terus rokok. Sebab apa? Makmum masbuk, dia kena ikut imam. Pasal apa? Fatihah makmum masbuk ni imam tanggung. Jelas? Okay. Ni pendapat Ibnu Hajar yang mengatakan makmum masbuk. Kalau yang muafiq pendapat Imam Ramli, boleh keuzuran ketinggalan tiga rukun yang panjang. Okey, faham Kemudian kita masuk masalah ke-8. Kemudian penyusun menyebut masalah yang ke-8, iaitu masalah ketiga daripada masalah yang ada khilaf padanya dengan katanya. Maksudnya masalah yang ketiga ni daripada pertama tadi, ke-6, ke-7, ke-8. Dia kira macam ni, ke-6, ke-7, ke-8. Dia kira pertama, kedua, ketiga, macam tu lah. Masalah yang ada khilaf, yang ada berbeza pendapat. Baik. Apa kata dia? Kadzal ladzi yukammilu at-tashahhud
ba'da imami qama minhu qasida. Baik, demikian juga orang yang hendak menyempurnakan tasyahud awalnya selepas imam bangkit darinya untuk qiyam. Baik, kita tengok sebelah. Kata pensyarahnya, kata penghuraian, rupa masalah ini ialah makmum duduk bersama imam membaca tasyahud awal. Mas, biasanya tasyahud awal ni pada rakaat berapa? Rakaat kedua. Apabila imam bangun untuk qiyam, makmum tidak mengikut imamnya kerana ingin menyempurnakan tasyahud awalnya. Apabila dia bangun berdiri, didapati imam sedang rokok atau hampir rokok, dia tak ikut imam berdiri. Pada rakaat kedua ni, dia tak habis bacaan, dia tak sempurnakan tasyahud awalnya. Dia tak sempurnakan. Apabila dia bangun berdiri, dia dapati imam sedang rokok, dah rokok atau hampir nak rokok. Jadi bagaimana nak selesaikan masalah ni? Maka kata Syekh Ramli, Imam Ramli, ia dihubungkan kepada orang yang muafiq. Bukan munafik, muafiq. Dan dimaafkan ketinggalan tiga rukun yang panjang. Dimaafkan ketinggalan tiga rukun yang panjang. Boleh. Dia kena habiskan bacaan suratul Fatihah. Di tasyahud awalnya pada rakaat kedua tak habis lagi. Dia tak habis lagi. Imam dah berdiri dah, dah qiyam dah. Dia tak habis lagi. Bila dah habiskan bacaan tahiyat awal dia tu, dia bangun, yang makmum dia berdiri. Kemudian imam ni hampir rokok ataupun dah rokok. Jadi sekarang ni pendapat Imam Ramli kata ia dihubungkan kepada orang muafiq dan dimaafkan ketinggalan tiga rukun yang panjang. Bermaksud kat sini dia kena habiskan bacaan suratul Fatihah dan ada keuzuran ketinggalan tiga rukun yang panjang. Faham? Iaitu tiga rukun yang panjang apa ni? Rokok serta sujud. Sujud tu kan ada dua kali. Dikira tiga rukun yang panjang. Baik. Itu pendapat Imam Ramli. Masih dalam makmum muafiq. Masih dalam makmum muafiq. Dan kata Syekh Ibn Hajar pula ataupun Ibn Hajar, ia sama dengan masalah orang yang ketinggalan dengan ketiadaan maaf. Maka tiada dimaafkan dia melainkan dia orang muafiq. Tetapi ia meninggalkan bacaannya dengan sengaja, maka tiada dimaafkan ketinggalan tiga rukun sekiranya ia dapat menyempurnakan Fatihah dan rokok sebelum imam turun kepada sujud, maka dapatlah rakaatnya. Ini pendapat Imam Ramli. Dia kata apa? Maka tiada dimaafkan ketinggalan tiga rukun. Imam Ramli kata dia boleh keuzuran ketinggalan tiga rukun. Faham? Tetapi Ibnu Hajar kata tak boleh. Tiada dimaafkan ketinggalan tiga rukun sekiranya ia dapat menyempurnakan Fatihah dan rokok sebelum imam turun ke sujud, kepada sujud, maka dapatlah rakaatnya. Tadi makmum tasyahud awal, saya ulang sekali lagi, tadi makmum yang tasyahud awal, dia menyempurnakan tasyahudnya padahal imam dah qiyam dah. Imam dah qiyam, kemudian bila imam bila dia dah selesaikan masalah, dia dah selesaikan tasyahud awal tu ataupun tahiyat awal, dia berdiri. Apabila dia berdiri tu, imam hampir rokok ataupun sudah rokok. Ini pendapat Imam Ramli. Dia kata apa? Dimaafkan ketinggalan tiga rukun yang panjang. Okey. Pendapat Ibnu Hajar kata
Maka tiada dimaafkan ketinggalan tiga rukun. Tak boleh ketinggalan tiga rukun. Maksudnya tak boleh ketinggalan tiga rukun apa? Tak lebih daripada apa dia? Rokok. Faham? Okey, maka tiada dimaafkan ketinggalan tiga rukun. Sekiranya ia dapat menyempurnakan Fatihah, Imam Ibnu Hajar kata apa? Sekiranya dapat menyempurnakan Fatihah dan rokok sebelum imam turun kepada sujud. Sebelum imam turun pada sujud ni, tadi yang Imam Ramli kata, kalau dah sujud pun boleh, tak ada masalah, boleh ketinggalan tiga rukun. Tetapi yang pendapat Ibnu Hajar kata tak boleh. Sebelum sujud, sebelum imam sujud, dia kena habiskan bacaan surah Fatihah. Yang tadi Imam Ramli kata boleh, imam dah sujud masih boleh lagi ketinggalan tiga rukun, masih boleh baca Fatihah lagi. Tetapi Ibnu Hajar kata tak boleh. Sebelum imam sujud, yang makmum ni kena habiskan bacaan Fatihah. Baik. Sekiranya ia dapat menyempurnakan Fatihah dan rokok sebelum imam turun kepada sujud, maka dapatlah rakaatnya. Kata pendapat Imam Ibnu Hajar. Okey. Baik. Dan jika tidak dapat disempurnakan Fatihah sebelum imam turun kepada sujud, dia tak dapat sempurnakan bacaan Fatihah, imam dah sujud ni, apa kata dia? Ia hendaklah berniat mufarraqah, maksudnya terpisah daripada ataupun tidak mengikut imam dalam solat berjemaah. Itu nama mufarraqah. Kemudian ia melakukan tertib sembahyang dirinya. Jika ia tidak berbuat demikian, maka batallah sembahyangnya. Ini kata pendapat Imam Ibnu Hajar. Sebulan sekali lagi, kata pendapat Ibnu Hajar, kata dia apa? Kena habiskan bacaan Fatihah dan rokok sebelum imam turun kepada sujud. Sebelum imam turun kepada sujud, maka dapatlah rakaatnya, yang makmum ni dapatlah rakaatnya. Dan jika dia tidak sempurnakan Fatihah sebelum imam turun kepada sujud, bila imam dah turun kepada sujud, dia tak habis lagi, dia tak sempurnakan Fatihah dia lagi, maka ia hendaklah berniat mufarraqah, tidak mengikuti imam. Kemudian dia melakukan tertib sembahyang dirinya. Apa maksudnya melakukan tertib? Mengikut susunan sembahyangnya sendiri. Jika ia tidak berbuat demikian, maka batallah sembahyangnya. Ini kata pendapat Imam Ibnu Hajar. Okey. Tapi kalau kata pendapat Imam Ramli, kata boleh, tak ada masalah. Boleh ketinggalan tiga rukun, imam dah sujud pun boleh habiskan, boleh baca Fatihah lagi. Itu pendapat Imam Ramli. Jangan pening. Boleh lagi, masih boleh lagi. Alhamdulillah. Baik. Kemudian penyusun yang dirahmati Allah Ta'ala mengisyaratkan tiga masalah yang terkemudian, yang khilaf itu dengan katanya, wal khalfu fi awakhiril masail uhaqqikum fala takum bighafil. Bila engkau mengetahui apa yang berlaku padanya, janganlah engkau melupakan khilaf pada tiga masalah yang terakhir adalah nyata. Jika berlaku tentang kejadian yang diterangkan tadi, maka kita jangan lupa tentang khilaf yang kita belajar tadi. Faham? Apa masalah yang tadi tu? Masalah tertidur. Imam dah qiyam, dia tertidur dalam tasyahud awal. Lepas tu, apa lagi? Masalah apa lagi? Tentang takbir. Dia bersangka imam takbir untuk tasyahud, padahal imam dia qiyam. Masalah kedua,
Kemudian masalah ketiga, apa dia kata? Imam dah qiyam tetapi dia tak sempurnakan bacaan tasyahud awal. Masalah ketiga. Jadi ketiga masalah ni jangan lupakan tentang khilaf. Kita kena mahir tentang khilaf pendapat Imam Ramli, pendapat Ibnu Hajar. Ketiga-tiga masalah ni kita kena tahu khilaf dia bagaimana. Baik. Kemudian penyusunnya di rahmat Allah, ini tadi dah baca. Dan pensyarahnya, penghurainya menyebut, sesungguhnya engkau telah mengetahui apa yang terdapat padanya. Maka janganlah engkau lupakan. Jangan lupakan apa ni? Tentang khilaf di antara dua ulama' ni. Siapa ulama' ni? Iaitu Imam Ramli dan Ibnu Hajar. Kedua-dua ulama' ini adalah ulama' dalam mazhab Imam Syafi'i. Bukan setakat kita berbeza pendapat dengan mazhab lain. Di dalam mazhab Imam Syafi'i pun ada berbeza pendapat. Masing-masing ini adalah mujtahid. Dia boleh keluarkan ijtihad sendiri. Kita tak boleh keluarkan fatwa sendiri. Kita ni siapa? Jadi kita ikut ulama yang mujtahid. Kita belum hafal 40 hadis, kita pada-pada keluarkan fatwa. Baru kita, sebenarnya kita ni, kita termasuk diri saya sekali. Ilmu baru sedikit. Dah komen tentang ulama ni tak betul, Imam Syafi'i tak betul, Imam Bukhari tak betul. Semua tak betul. Ada dia yang tak betul. Imam itu, semua para imam semua ni dah kaji dah. Sebelum dia nak meluarkan fatwa, dia solat dahulu. Apatah lagi nak tulis hadis. Para ulama ni dia terima ilmu ni laju. Pasal apa? Hati bersih. Macam scan. Ilmu tu macam scan ni. Jadi dia terima ilmu tu laju. Tapi bila dia nak keluarkan tu lambat. Lambat macam mana? Contoh, nak bukukan Sahih Bukhari. Apa lagi? Imam Ahmad bin Imam Ahmad Ahmad. Hanbal, Imam Hanbal. Jadi dia nak keluarkan, dia nak tulis balik Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nak keluarkan hadis tu balik lambat. Pasal apa? Dia nak susun tentang bab solat lain, bab tahara lain, bab apa lagi, bab tentang zakat lain. Kalau gitu main bedal dia. Ni hadis bab zakat, lepas tu campur-campur. Jadi bila kita tengok dalam Sahih Bukhari, ulama ni dia dah susun dah. Sebelum nak tulis hadis tu, apa yang ada dalam kepala dia, dia susun dulu. Mula-mula bab tahara, apa boleh bab tahara tentang hadis, dia susun. Sebelum nak susun hadis ni, dia solat dua rakaat dulu. Jadi kita jauh beza ilmu kita dengan dia orang tu. Jadi kita kena cermin diri kita balik. Jangan suka mengkritik ulama. Jangan mengkritik ulama. Baik. Kemudian kepada agama daripada tiga masalah, serta masalah ketiga yang berlaku khilaf padanya ialah masalah orang yang lupa bahawa ia mengikut imam. Lupa bahawa ia mengikut imam, padahal dia semain berjemaah ni, dia lupa dia ikut imam. Contohnya dia kata, contohnya ketika ia dalam sujud, kemudian ia teringat bahawa dirinya adalah makmum. Dia teringat dirinya adalah makmum. Apabila dia berdiri daripada sujud, didapati imamnya telah rokok atau hampir hendak rokok. Maka kata Al-Alama Syekh Ramli, Imam Ramli kata apa? Hukumnya adalah seperti orang muwafiq jua. Imam Ramli kata apa? Dia ni adalah orang muwafiq. Dia terlupa ni, makmum ni terlupa. Aku sebenarnya aku ikut imam macam ni, aku solat berjemaah. Aku ingatkan aku sembahyang sendiri. Contoh. Jadi imam dah mangkit pun dia teringat, alamak aku ikut imam sebenarnya. Aku ikut imam. Jadi apabila dia bangkit, bila dia bangkit, imam hampir rokok ataupun telah rokok. Jadi pendapat Imam Ramli kata apa? Dia hukumnya, dihukumkannya
adalah seperti orang yang muwafi. Dan kata Al-Alamah Syekh Ibn Hajar, hukumnya seperti orang masbuk. Ini berbeza pendapat. Masalah apa? Masalah bahawa terlupa ia mengikut imam. Ini bab apa? Bahawa dia terlupa sebenarnya dia mengikut imam. Yang tadi berkaitan dengan tasyahud awal. Dan sekarang ni dia terlupa bahawasanya dia sebenarnya mengikut imam. Jadi maka dua ulama' ni dia kata apa? Hukum dia masih dalam orang yang muwafiq, boleh ketinggalan, ada keuzuran ya, ketinggalan tiga rukun yang panjang. Kalau Ibn Hajar kata apa? Ini dah masuk hukum orang masbuk. Orang masbuk terus kena ikut imam. Contohnya imam dah, dia contoh makmum ni yang terlupa ni, dia dah berdiri, kemudian imam ni hampir rokok ataupun dah rokok. Kata pendapat Imam Ramli kata apa? Dia boleh ada ketinggalan tiga rukun. Jadi imam dah rokok, dia masih boleh baca Fatihah lagi. Imam dah iktidal, dia masih boleh habiskan baca Fatihah lagi. Imam dah sujud, dia masih boleh habiskan Fatihah lagi. Tetapi sebelum imam naik bangkit semula, dia kena, kenapa? Kena rokok. Kalau dia tak rokok, imam dah bangkit rukun yang keempat tu, maka batallah solat dia jika sekiranya dia tidak mufarraqah. Baik. Kata Ibn Hajar, orang yang lupa sebenarnya dia mengikut imam ni, mengikut imam ni hukum seperti orang yang masbuk. Apabila dia berdiri saja, imam dah rokok, jadi dia sempat baca Bismillahirrahmanirrahim sahaja, ataupun Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim, dua ayat ni, maka dia kena terus ikut imam. Kata pendapat Ibn Hajar ni, dihukumkan sebagai orang yang masbuk. Berkaitan dengan masalah bahawasanya dia terlupa sebenarnya dia mengikuti imam. Boleh? Jangan pening sikit ya, Ustaz. Banyak khilaf kan, nak kena ingat kan. Jadi kita belajar kena ulang. Kita kalau nak cepat khatam, nak pergi ke mana? Kan? Kalau tak faham. Jadi kita kena bezakan. Jadi ke dalam cerita ni, cerita kat sini, dua pendapat ulama ni saja je. Ibn Hajar, kitab apa dia karang tu? Kitab Imam Ramli ni, Nihayatul Muhtaj. Nihayatul Muhtaj, yang ditulis oleh Imam Ramli. Kalau Ibn Hajar, ditulis kitab Tuhfatul Muhtaj. Tuhfatul Muhtaj. Jadi kalau nak rujuk kitab, kalau pendapat Imam Ramli, dia tulis kitab, tajuk kitab tu ialah Nihayatul Muhtaj. Nanti kata mana Ustaz dapat pendapat ni, nanti boleh rujuk kitab ni. Tapi kitab ni tak ada bahasa Melayu. Semuanya kitab Arab, kalau boleh baca Alhamdulillah. Biasanya tak ada baris. Kitab Arab ni biasanya ni, kitab-kitab macam ni tak ada baris. Nihayatul Muhtaj, kitab dia berjilid macam ni, panjang macam ni. Kitab Tuhfatul Muhtaj lagi banyak sikit. Kitab dia. Kesemuanya itu kitab Arab. Okay, biasanya orang Arab Mesir dia menggunakan pendapat Imam Ramli. Di sebelah Yaman dia menggunakan pendapat Ibn Hajar, iaitu kitab Tuhfatul Muhtaj. Kalau di Mesir menggunakan pendapat Imam Ramli, iaitu kitab Nihayatul Muhtaj. Baik. Inilah semuanya hukum bagi orang muwafiq. Baik, kita masuk sedikit saja, iaitu hukum orang masbuk. Sedikit saja kita masuk. Saya kena cakap pandangan slow pasal apa, dia berkaitan dengan tentang bab khilaf. Kalau cakap laju kan, cara cakap ni laju, pantas.
Kan orang pun tercengang, ha, aku tak faham. Kan balik pun terbenung apa, aku tak faham. Kan jadi kena saya cakap pelan-pelan. Baik, perbincangan, dia kata apa, orang apa ni, hukum orang masbuk. Perbincangan seterusnya ialah hukum orang masbuk. Orang masbuk ialah lawan orang muafik. Ha, ini bukan gaduh-gaduh. Iaitu orang yang menjadi makmum kepada seorang imam tetapi tidak memperolehi masa yang memadai untuk membaca Fatihah dengan kadar pertengahan, bukan dinisbahkan kepada bacaan dirinya dan bukan juga dinisbahkan kepada dengan bacaan imamnya, sama ada imam berada pada rakaat yang pertama atau rakaat yang lain. Ni bab masbuk ni tak semestinya pada rakaat pertama atau rakaat yang lainnya, kerana masbuk boleh berlaku pada tiap-tiap rakaat dalam 4 rakaat. Boleh berlaku setiap rakaat masbuk. Masbuk ni bukan berlaku pada rakaat pertama sahaja. Yang kita selama ni kita faham, imam, contoh rakaat pertama imam dah baca Fatihah, kemudian imam baca surah At-Tin. Surah At-Tin. Jadi kita pun datang. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi imam Allahu Akbar. Jadi kita pun ikut imam. Pasal apa ikut imam? Kita tak ada merpolehi apa-apa. Tak ada masa untuk membaca suratul Fatihah. Tak cukup masa nak baca Fatihah. Lepas tu imam darokok. Itu nama dia masbuk. Begitu juga dengan solat yang 4 rakaat ataupun 3 rakaat. Contohnya dah naik rakaat kedua, dah naik rakaat ketiga, dah naik rakaat ketiga ataupun naik rakaat keempat. Naik rakaat keempat, imam dah qiyam, dia masih Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Imam baca laju. Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampai habis. Jadi imam berokok Allahu Akbar, yang makmum ni tak habis lagi. Tak habis lagi. Jadi makmum kena ikut imam. Itu dikira makmum apa? Mabuk apa? Masbuk. Faham? Pasal apa masbuk? Pasal apa? Tidak memperolehi masa membaca Fatihah. Faham tak? Dia boleh berlaku setiap rakaat. Walaupun pada asalnya dia makmum muafiq. Pada asalnya rakaat pertama dia makmum muafiq. Tetapi bila sampai rakaat ketiga, keempat, dia boleh jadi makmum masbuk. Pasal apa? Bila bacaan jahar, imam baca kuat. Imam baca kuat. Dia baca tak ada terlampau laju. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Ada masa lagi nak baca Fatihah. Tetapi pada rakaat ketiga, pada rakaat keempat, ataupun rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat, imam baca laju. Imam baca laju. Ataupun rakaat ketiga dia baca dengan sir. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Ya makmum baca bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Imam dah rukuk Allahu Akbar. Jadi imam kena, jadi makmum ni kena ikut imam. Pasal apa? Dia tidak memperolehi masa baca Fatihah. Itu dikira makmum masbuk. Jelas. Jadi jangan ada komplain. Apa imam ni baca laju sangat? Ni siapa ikut siapa? Kan? Ini imam ikut makmum ke makmum ikut imam? Betul. Jadi kita dah belajar, kita dah kena faham. Jangan ada gombil lagi. Imam baca laju,
Oh, saya dah tak sempat, baru nak berdiri dan imam dah rokok. Apa ni ustaz? Kan? Tak boleh kata macam tu. Bila kita dah belajar, dah ada ilmu, kita dah faham. Kan? Kita dah faham. Bila kita faham, kita tak ada banyak komplain. Kan? Kalau komplain, maksudnya kita tak faham tentang bab solat. Sebelum nak komplain tu, tanya dulu. Minta maaf imam, nak tanya. Imam baca laju tapi saya tak sempat habiskan. Macam mana tu? Jadi imam terangkan, baru faham. Baru kita faham. Kan? Apabila imam dah terang, kita tak sama pendapat dengan imam. Tak boleh macam ni, imam salah. Imam salah pula. Kan? Lepas ni kau jadi imam pula. Kan? Oh, kau kata imam salah pula. Macam-macam perangai. Kan kita nak dekat hampir bulan Ramadan. Kan? Kalau imam baca panjang pun salah. Surah. Kan? Imam baca panjang pun salah. Baca pendek pun salah. Apa imam ni? Baca surah lazim, bawa lah surah ni Al-Mulk ke, surah Sajadah ke, surah Al-Baqarah. Kan baca panjang, apa imam ni baca panjang-panjang, orang gigil macam ni. Kan? Macam tu pula. Kalau kita nak lain jemaah ni susah. Jadi kita ikut imam je. Kita ikut imam. Macam kita jadi penumpang bas, apa driver ni bawa 60, bawa lah 100. Duduk dia ni sudah. Kan? Kalau banyak komplain ni, kan driver bus tu bawa 160 kan, kot banyak ni. Kan? Jadi ikut saja. Kan? Insya-Allah mudah-mudahan kita faham berkaitan dengan hukum makmum muafiq dan hukum makmum masbuk. Jadi kita kena bezakan muafiq dan masbuk. Muafiq dia ada apa? Ada masa untuk membaca suratul Fatihah. Kalau masbuk ni dia tidak memperolehi bacaan suratul Fatihah, maksudnya tidak memperolehi masa baca Fatihah. Dan masbuk ni boleh berlaku setiap rakaat walaupun asal dia pada makmum muafiq. Insya-Allah kita akan sambung lagi tentang sebab berlakunya masbuk. Yang tadi kita dah pandang tentang bab khilaf. InsyaAllah minggu depan kita sambung bab masbuk. Apa yang baik itu datang pada Allah, yang kekurangan itu datang pada kelemahan saya sendiri. Maka saya akhiri dengan tasbih kifarah surah wal asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa 'amilu s-salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira, wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal musliman al-ahya'i minhum wa al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakirna ma nasina fa fahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa 'ilman wa sakhkhar lana ma'adahu lil jibal wa sahbina wa tarakna fa'ilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzab النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.